Halo, bertemu dengan Bapak di video tutorial yang mana Bapak akan menjelaskan bagaimana kita akan membuat sebuah artikel, ya. Nah, dari judulnya ini, artikel mengenai Danau Toba dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah file yang seperti ini. Ini namanya file yang masih mentah, ya. Nah. File yang masih mentah nanti Bapak berikan, ya. Bapak berikan contohnya file, bukan dalam bentuk uh, Microsoft Word. Bapak berikan contohnya dalam bentuk uh, sebentar, dalam bentuk PDF. Bapak create dulu PDF-nya, lalu Bapak simpan di sini, ya. Nah, nanti kalian akan diberikan satu file yang berupa seperti ini, file mentah. Nanti kalian akan membuat e, seperti yang dicontohkan di dalam file PDF-nya, ya. Sebentar. Bapak buka file PDF-nya. Nah, itu. Nanti kalian akan ubah nanti judulnya seperti ini. Nanti dimasukkan gambar. Nanti e, jarak antar baris berapa nanti nanti diberitahukan nanti ada gambar lagi di sebelah kanan kemudian ada lagi gambar di sebelah kiri ya nah melalui video tutorial ini bapak akan menjelaskan eh, bagaimana kita akan membuat judulnya lalu memberikan jarak di antara baris lalu memasukkan gambar sehingga gambarnya nanti bisa diletakkan di sebelah kiri seperti ini dan di sebelah kanan seperti ini ya jadi bagus seperti buku cerita ya Oke kita mulai saja ini nanti kalian dapatkan dua file satu file yang sudah jadi tapi dalam bentuk PDF dan bisa kalian uh, lihat sebagai pembandingnya contoh jadinya contoh kalau file uh, file wordnya jadi itu seperti apa ya seperti ini ya nanti bapak berikan dan juga nanti Bapak akan berikan satu file dalam bentuk Microsoft Word yang masih mentah seperti ini, ya. Nah, kita akan mulai melalui video tutorial ini. Bapak menjelaskan mulai dari yang paling awal. Pertama, kalau kita lihat di sini ada satu judul. Oke, kita buat judul dulu. Judul ini kita buat dengan menggunakan apa yang namanya title. Ya, jadi di kelompok menu style, di tab home, kelompok menu style, kita akan pakai title, ya. Oke, okay. oke, okay. uh, kalau ada garis di bawahnya ketika kalian menggunakan Microsoft Word 2010 itu tidak apa-apa, ya. Yang ini Bapak buat dengan menggunakan Microsoft Word 2019, jadi pasti beda. Tapi tidak masalah, ya. Kita tetap boleh menggunakan... Uh, title yang penting judul dibuat dengan menggunakan ikon title ikon menu title di ada di kelompok menu style di tab home ya kita ketik asal usul danau Toba coba ya lalu di sininya kita book, book ya lalu kita bikin menjadi tengah ingat ya harus title jangan hanya tulisan biasa normal seperti ini tidak kita itu ya lalu setelah itu kita bold ya kita sorot kita bikin bold lalu kita bikin rata tengah dan tulisannya itu Times New Roman lalu dibikin menjadi miring ke kanan ya ini kalau tidak salah sorry pakai 28 ya pakai 28 Nah, ukuran hurufnya 28. Pakai font size 28 di sini. Oke. Okay. Nah, garis bawahnya tidak masalah. Kalau di sini tidak garis bawahnya hanya sepanjang tulisannya tidak masalah kalau kalian buat nanti garis bawahnya seperti ini. Tidak masalah ya karena eh, kalian pasti menggunakan Microsoft Word 2010 bagi yang laptop. Oh ya, ini versi yang laptop ya. Nanti versi yang eh, HP nanti ada video tersendiri. Oke, setelah itu kita lihat uh, dia ada rata uh, rata pinggir dan kanan tulisannya ada rata pinggir dan kanan langkah kedua kita bikin menjadi rata pinggir dan kanan kita blok semua tulisannya ya blok semua tulisannya dari atas sampai ke bawah sini dari atas sampai ke bawah sini oke nah ini oke ya nah setelah itu sudah diblok kita tulisannya Times New Roman, ukurannya itu adalah 13, karena di sini 13 tidak ada, kita klik kotaknya, lalu kita ketik di angka 13, ya. Setelah diklik, ya, nanti dia disorot, ya, lalu langsung ketik angka 13, enter, ya. Nah, setelah itu, kita mau memberikan jarak antar baris, Bentar, jarak antar baris, jarak antar barisnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk memberikan jarak antar baris, kita menggunakan ikon yang namanya line and paragraph spacing di kelompok menu paragraf. Ya, line and paragraph spacing ikonnya. Kita beli 1,1, 1,15 saja, cukup. Lalu setelah itu kita mau rata kiri dan rata kanan, kita klik yang ikon paling ujung. Ya, tadi ukuran hurufnya sudah, Jenis hurufnya sudah. Sekarang kita akan melihat lagi. Nah, oke, okay. kita akan masukkan gambar. Ya, gambar akan kita masukkan, dan gambar pertama nanti gambarnya juga Bapak berikan filenya. Ya, oke. Okay. Setelah itu, kita lihat dulu sebentar. Oke, okay, benar. Setelah itu, kita akan masukkan gambar. Oke, okay. nah, gambar itu ada di tab insert. Dan di ikon menu Picture, di kelompok menu Illustration, ya, untuk memasukkan gambar menggunakan ikon menu Picture, di tab Insert, di kelompok menu Illustration, Bapak klik ikon menu Picture, lalu setelah itu Bapak cari di folder tempat Bapak menyimpan gambarnya, di Picture, ya, lalu Bapak cari nama nah, ini gambarnya, gambar satu, Bapak klik, lalu Bapak klik Insert, nah. Kalian lihat ketika gambar pertama kali masuk, dia akan mengacaukan semua paragraf, ya, semua artikelnya, tulisannya jadi kacau seperti ini. Nah, untuk boleh kita mengatur gambar, karena kalau digeser sekarang itu dia gesernya, nah, seperti ini, ya, tidak mau geser, susah gesernya. Nah, untuk supaya kita bisa memperkecil gambar dan menggeser-geser gambarnya, ada dua tombol... Atau dua ikon menu yang harus kita pakai. Pertama, kita mau pakai dulu yang namanya ikon menu wrap text. Ya, itu ada di tab format ikon menu wrap text. Bapak klik ya, masih dalam keadaan gambarnya terpilih. Ya, gambarnya aktif. Ciri-ciri gambar aktif adalah dia dikelilingi oleh lingkaran kecil di keempat sudutnya dan di tengah-tengah. Setiap sisi itu ada kotak kecil di tengah-tengah, dari setiap sisi, sisi atas, sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan, ada kotak-kotak kecil. Nah, lingkaran kecil dan kotak-kotak kecil ini nanti bisa digunakan untuk memperkecil atau memperbesar uh, gambar. Nah, untuk itu kita harus cari dulu ikon menu wrap text di tab format. Kita klik wrap text di sini, pastikan formatnya sudah dipilih dulu, lalu wrap text. Lalu setelah wrap text, kalian pilih menu yang in front of text. Ya, in front of text. Nah, ini bisa kita pindahkan sekarang tanpa mempengaruhi tulisannya. Tanpa merusak tulisannya. Ya, Bapak pindah ke ke bawah. Nah, ini tidak merusak tulisannya. Nah, sudah beres. Sekarang Bapak mau tulisannya ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat tulisannya ada di sebelah kiri setelah paragraf kedua. Berarti dia ada di paragraf kedua. Ya. Nah, sekarang kita akan masukkan di sini. Berarti setelah kata paragraf kedua nih, alangkah. Berarti dia di sekitar sini. Ya. Oke, kita letakkan di sini. Lalu kita klik tab format. Ada di sebelah ikon wrap text tadi, ada yang namanya ikon position. Ikon menu position, diklik nah di sini banyak pilihan Nah, kalau kalian pilih ini ya dia di sini kalau kalian pilih ini dia ada di atas kalau kalian pilih di tengah di sini nah kurang lebih seperti ini ya nah bisa kalian kecilkan seperti ini jadi lebih makan eh, tidak makan tempat bisa kalian seperti ini biarkan ya. ya tapi di gambar itu tidak terlalu besar ya jadi kita hanya akan Uh, apa Meletakkannya Di paragraf kedua Ya Sepertinya harus dibesarkan ya Ya Sorry Malah, Sebentar Kita lihat dulu Oh sesampainya ada di Samping kiri Ya betul Tapi kecilkan sedikit saja lagi nah, Kecilkan sedikit lagi Lagi Gak apa kita cukup sampai di sini aja ya yang penting nah ini sudah cukup begini ya jadi biar dibacanya enak tetap pengaturan gambar itu kita bacanya enak ya jadi ada ikon wrap text dipilih dulu in front of text ya baru setelah itu kita bisa memperkecil memperbesar gambar ya menggerakkan gambar ke sana ke sini tanpa merusak tulisan atau artikel kita. Nah setelah itu kita menentukan di mana kita ingin meletakkan gambarnya. Bisa di sini, ya nah, kalau dia di sini letaknya di atas tadi, ya nah, kalau dia tapi di atas dia akan menutupi nah, eh, ininya di pinggir jadi begini. Apakah bagus? Nah, coba kita lihat. Nah, jadi ini kreasi bisa. Kita bisa berkreasi di sini. Kayaknya eh, kurang bagus ya. Nah, kita letakkan saja tadi di sini ya ah ini lebih bagus ya oke ini bisa ditinggikan ya sehingga sepertinya kurang bagus ya kita kendalikan saja oke pinggir oke. nah seperti ini saja tadi ya oke kita besarkan sepertinya harus besarkan pakai lingkaran ya bukan pakai tanda kotak di setiap sisi pakai lingkaran ya ini bisa nanti kalau di Microsoft Word 2010 tidak ada garisnya kalau di Microsoft 2019 enak dia langsung keluar garis hijau memberitahukan kepada kita bahwa gambarnya sudah tepat ya tidak apa-apa Oke gambar pertama masuk lalu kita lihat gambar kedua sama caranya dia ada di Hai siapa ya di sini di sini hi siapa kita lihat hi siapa itu ada di mana ya tulisan nah di sini tapi ya paragraf sini kita masukkan gambarnya insert picture lalu di folder yang namanya picture lalu bapak pilih gambar yang kedua ya eh dia pasti di sini jangan jangan panik kalau begini kita harus wrap text dulu setelah gambar pertama kali masuk ya pertama kali gambar masuk ikon wrap text di tab format ya, nah, lalu pilih in front of text nah setelah itu baru kita bisa pindahkan gambarnya atau kecilkan dulu sedikit ini terlalu besar nah di mana letaknya gambarnya ah, di sini ternyata ya kita posisikan di sini nah sepertinya dia ada di sebelah kiri nah dia ada di sebelah kiri sini nah setelah itu setelah kita wrap text kita bisa kecil mengecilkan atau membesarkan gambar tanpa e, mengganggu tulisan dan juga bisa me, memindah-mindahkan gambar tanpa mengganggu tulisan kita akan letakkan gambarnya dengan menggunakan ikon menu position di kelompok menu range masih di tab format ya position pilih yang di sebelah kanan ya nah. Dia akan ke bawah. Nah, kita kalau mau letakkan sedikit ke situ, boleh. Nah. Oke, nah. nah, kurang lebih seperti ini, tidak tidak harus sama seperti yang di sini, tapi setidak-tidaknya tempat paragrafnya uh, sama. Lihat dia, jadi hai, siapa tahu, dan sedang apa di rumah Nah, ini, dia uh, melihat. Uh, kurang lebih samakanlah ya samakan saja dengan eh, samakan saja dengan ceritanya ya ceritanya oke nah setelah itu kita akan masukkan eh, gambar yang ketiga nah, gambar ketiga itu ada di mana belum sempat suaminya menjawab nah, coba kita belum sempat suaminya menjawab kita cari dulu nah di sini ternyata ya di sini kita insert nah, kita coba diklik saja di sini sekitar sini kursornya ada di sini sekitar paragraf tempat kita mau memasukkan gambar setelah itu klik tab insert klik tab picture lalu cari di folder picture ya nanti kalian simpan di mana harus ingat ya uh, ingat uh, menyimpan file di komputer dan file nama filenya apa harus ingat kita akan masukkan gambar ini diklik gambarnya lalu klik tab insert ya oke kita di mana belum sempat oke nah setelah gambarnya masuk di tag format ikon wrap text klik in front of text nah setelah itu kita mau posisikan kita kecilkan dulu sedikit gambar nah setelah itu kita mau posisikan gambarnya di sebelah kiri pakai ikon menu position ya di sebelah ikon red text ini ada ikon menu position untuk menempatkan gambarnya ada di mana kurang lebih di sini tadi ya oke setelah itu position ternyata ada di sini oh, ya betul di kiri ya di sini oke buatnya di sini deh tuh bukan nah. nah di situ betul ke sini biar biar sejajar oke nah Kurang lebih sudah seperti ini. Bagus. Nah, ini ada cuplikannya Ini bisa kalian eh, bisa kalian tebalkan. Bisa kalian gantikan misalnya menjadi warna merah sebagai pesan dari cerita rakyat Danau Toba. Ya. Supaya orang men, supaya mendapatkan perhatian. Nah, yang terakhir, Bapak akan ubah sedikit. Ya, nanti di atas ini memang yang video tutorialnya tidak ada. Di contoh file, contohnya tidak ada p-nya itu biasa saja, tapi di nanti eh, kalian terima file contohnya p-nya nanti ada besar ya. Nah, untuk membuat p ini ya, pada paragraf pertama, huruf pertama, pada kalimat pertama, pada paragraf pertama kita mau buat menjadi p-nya besar. Oke, kita coba kita insert. Lalu kita mau masuk yang namanya P-nya saja ya. Drop cap. Nah, drop cat, kita akan pilih drop cat. Nah, ya. Jadi tadi kan P-nya kecil seperti ini ya. Kita mau P-nya saja yang besar kata pada. Tapi P-nya saja yang huruf besar. Kita blok huruf P-nya kata pada lalu di kelompok uh, di tab insert kalian cari ikon menu drop Drop cap, ya. Lalu pilih drop, drop, ya. Pilih diklik. Nah, nanti kalian kalau sudah seperti ini bisa beri hias tulisannya di ikon font color di kelompok menu font, ya. Misalnya kita mau menjadi warna apa? Nah, ini boleh, tapi kurang bagus. Coba ini. Nah, coba ini, ya. Lalu di bold. Nah, lalu miringkan Nah jadi ada satu eh, apa ada satu sebuah seninya ya sebuah seninya oke nah kalau sudah semua ini kalian boleh eh, save gambarnya oh ya kalau untuk insert drop cap kemungkinan kemungkinan di microsoft word versi hp itu tidak ada ya kemungkinan di ikon menu drop cap untuk membuat P nya ini menjadi besar itu kemungkinan tidak ada ya jadi tidak apa-apa kalau yang membuat pakai versi HP P nya tidak usah huruf besar tidak apa-apa ya sepertinya jelek deh ya sepertinya jelek ini ini P ah ini aja lebih bagus ya coba kita lihat ada format apa sih di dalamnya ya hmm. ya bentar kita akan lihat ya insertnya tadi drop capnya tadi drop cap option nah line dropnya oke distance nah distance from text kita kasih deh misalnya 3 cm oh terlalu besar jangan 3 cm berarti kalian bisa kasih di sini 1 cm ya Nah, biar ada jarak Masih terlalu besar Kita ubah lagi Di drop cap Drop cap option Kita Oh Sorry Ya nah, abu-abu belum dipilih Drop cap Drop cap option Lalu di sini kita pakai 0.5 Kalau tidak salah Apakah bisa? Oh bukan Berarti bukan titik Koma Kalau bukan titik Pakai koma Ya nah, Oke okay. Nah Kurang lebih bagus seperti ini ya atau masih terlalu itu kita kasih lagi jadi harus kita coba-coba nah cep di ada ada baris ya ada jarak jadi bukan seperti tadi p nya nempel ke a jadi sepertinya tertutup nah kalau ini kalau kita mau beri menjadi miring bagus enggak ya oh masih kurang bagus jadi jangan dimiringkan nah, oke okay. Nah, itu aja. Jadi, ada beberapa yang bisa dibuat. Judulnya menggunakan title di kelompok menu style di tab Home, lalu artikelnya itu di tab Home. Masih e, tulisannya itu rata kiri dan kanan seluruhnya dari atas sampai bawah. Lalu, untuk e, tadi masih untuk judulnya pakai title, lalu di bold, lalu hurufnya Times New Roman. Ukurannya 28, dan dia ada italic. Nah, untuk tulisannya, dia pakai Times New Roman 13, nah, tetap 13, oke, tetap eh, 13, ya. Kalau angka 13 tidak ada, pilih salah satu dulu, nanti, atau langsung disorot, eh, diklik dua kali, ya, Kota, eh, angka yang ada di dalam kotak ini, lalu ketik angka 13, ya. Nah, itu saja untuk... Eh, judul dan artikelnya. Nah, untuk gambar kalian harus pilih dulu insert lalu picture, lalu cari di mana kalian menyimpan gambarnya, lalu diklik gambarnya sekali lalu klik tab insert atau boleh langsung klik dua kali. Nah, setelah gambarnya masuk, kalian harus masuk ke tab format, diatur dulu wrap text menjadi in front of text supaya ketika kita memperkecil atau memperbesar gambar itu tidak mengganggu artikel Dan kita ketika menggerakkan gambar juga Kemana yang kita inginkan Tidak eh, merusak artikel Nah setelah kita wrap text Dan in front of text Kita mau posisikan atau menempatkan gambar Dengan menggunakan icon position. Ya, icon position Lalu pilih Kalau di kiri Dia kiri sini Dia kan di tengah bukan di atas Di kiri tengah Kalau dia di kanan posisinya di kanan tengah ya oke nah itu saja setelah itu kita akan save ya save nya kalian pakai nama kalian ya save nya klik tab save tab file save atau save as ya save as saja lalu kalian beri nama praktek underscore satu underscore kelas underscore 7 underscore uh, nama kalian ya karena nama bab di sini nama bapak tapi nama bapak nanti kalian ganti menjadi nama kalian underscore uh, nomor absen ya nomor absennya hanya berapa 20 oke okay. lalu simpan di folder tempat kalian dulu ya misalnya bapak simpannya ada di mana nih ada di download save di dokumen lalu di folder modul TIK lalu bapak simpan di praktek underscore 1 underscore kelas underscore 7 underscore demi underscore 20 20 ini nomor absen nah setelah itu klik save nah setelah itu kirim ke uh, email bapak email bapak adalah Benny us 126@gmail.com. Ya, nah, B-nya huruf kecil ya, b nya Jangan huruf besar. A nah, semuanya huruf kecil. Email tidak ada huruf besar ya, nah, ini. Yang bisa kalian kirimkan ke sini. Nah, tugasnya file file dokumen Word-nya ya. Jadi Bapak tidak akan terima file dalam bentuk PDF, apalagi di screenshot, apalagi kalian rekam pakai video, Bapak tidak akan terima. Bapak hanya terima file tugasnya dalam bentuk uh, dokumen Microsoft Word atau file My, Microsoft Word dengan, dengan nama filenya, formatnya adalah praktek underscore 1, underscore plus, underscore 7, underscore benny, underscore nomor absen kalian nya kalian ganti dengan nama kalian sendiri dan kirim ke Gmail berikut ya oke okay. uh, demikian dulu untuk video tutorial kali ini yang mengenalkan beberapa ikon menu dan fitur-fitur dari Microsoft uh, Word 2010 ya silakan ditonton dan silakan dikerjakan uh, tugasnya ya selama satu minggu ya tugasnya selesainya satu minggu nanti minggu depan kita akan ada lagi fitur-fitur yang lain yang akan dimasukkan ya, kita akan belajar fitur-fitur yang lain lagi Oke silakan ditonton tetap semangat tetap jaga kesehatan eh, eh, tetap jaga prokes ya dan Tuhan Yesus memberkati bye-bye